mengucapkan selamat datang di acara talk show Peduli Orang Utan Tapanuli yang diselenggarakan Direktur Teater Universitas Multimedia Nusantara. Ajak anak muda memulai lebih sering lagi berkomunikasi dan mulai bercerita untuk hal-hal yang lebih positif lagi terkait dengan kesehatan, terlebih lagi mengenai konservasi orang utan Tapanuli. Bagaimana caranya sains dalam konservasi saling dengan kompetensi di UMN saat ini sedang mulai leverage berkompetensi kami tidak cuma dalam area strategi kompetensi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan industri, tapi kami juga melihat bahwa komunikasi itu nantinya bisa menjadi problem solving bagi permasalahan-permasalahan lingkungan terutama.